Sekarang kita masuk pada sub-bab fasul. Nah, kalau bab sering diungkapkan dengan istilah al-babu. Nah, kalau sub-bab istilahnya fasul. Tapi kalau sekarang istilahnya bukan ini lagi, hati-hati lagi. Kalau bab itu pakai istilah ini al-mabhas al-awwal, bab pertama. Jadi baru fasul. Ini pesan amin, satu tahidin, menulis skripsi pakai istilah al-mabhas al-awwal. Gak tahu kenapa gak pakai istilah al-babu. Mungkin terlalu tinggi kali itu bahasa-bahasa ulama. Kalau bahasa-bahasa penuntut ilmu terus kan pembahasan yang pertama. Jadi gitu. Nah, faslun subbab fi luzumi qanaati liman faqadaha. Yaitu bagi mereka yang gak punya duit, maka dia wajib qanaah. Kemarin tips qanaah itu bagi mereka yang memang punya duit atau pas lagi enggak ada tapi bisa usahain. Bagi pas enggak ada tapi bisa usahain. Ini berbeda kasusnya. Orang memang enggak punya duit dan dia bisa usahain. Maka orang yang begini itu harus qanaah. Nah, misalnya maaf ya, orang posisinya lagi di rumah sudah ada makan. Mungkin lauknya sederhana, tapi pas mungkin pulang dari kerja atau dari aktivitas nyium ayam bakar atau apa gitu, tiba-tiba pengen terus nyari hutangan kayak gitu, masuk tidak akan seperti itu. Kalau nggak punya duit, nah, dia harus qanaah. Yang bagi liman faqada al-mala ayastamil al-qanaah atau jadi orang yang tidak punya duit, maka dia seyogianya untuk menggunakan qanaah sebagaimana sudah kita sebutkan. Maksudnya kemarin kan ada lima rukun qanaah supaya kita bisa qanaah. Nah, itu bagi yang tidak punya duit harus praktek ya. Tapi kalau punya duit, nah bisa praktek, bisa tidak. Tapi kalau punya duit harus waliman wajadahu ayyasta'mina as-sakhara. Tapi bagi siapa yang dia punya duit, nah yang melimpah, maka dia harus menjadi orang yang dermawan. Dia punya duit harus qanaah, punya duit harus dermawan. Nah, tapi kalau kita lihat melalui terkait keutamaan sedekah, nah itu walaupun punya duit, nggak punya duit, memang didorong oleh Allah SWT untuk sedekah. Di antara sifatnya orang-orang yang beriman itu orang yang bertakwa, gimana itu? Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus alladzina yunfiquna fis-sarra wal dharra, mereka yang mau menyumbangkan hartanya saat mereka lapar dan saat mereka sempit. Saat sempit pun disuruh suruh infak. Berarti ini menandakan pada infak itu ada fadilah yang sangat besar. Gak mungkin syariat Allah itu menyesarakan kita. Gak mungkin syariat Allah itu menyesarakan kita. Wal ithar, dia harus punya sifat ithar. Ithar itu lebih mengedepankan orang lain, bukan memenangkan kita. Sebenarnya kalau kita lihat cerita-cerita salaf dulu itu,
mungkin kalau kita hidup zaman itu ya tidak masuk akal melihat seperti itu. Misalnya dulu itu ada dua warung kelontong zaman sahabat gitu. Yang satu laris, yang satu sepi. Itu pastikan besoknya yang laris itu tutup. Yang laris itu pasti tutup. Loh, kenapa? Disantet. Bukan, dia mau ngasih kesempatan kepada saudara muslimnya untuk supaya warungnya laku. Masya Allah, sama segitu. Itu di era sahabat, jauh setelah itu, ratusan tahun setelah itu. Nah, di zaman jauh setelah itu ya di luar para salaf, di zaman Andalusia masih kuat, di zaman negeri kita orang-orang Islam di Spanyol, Portugal, sebagian Perancis itu masih kuat, itu ada orang, utusan dari Aragon kalau misalnya. Kalau nggak Aragon, Gistalah kalau masalah, dia itu selalu mengawasi kita kapan Islam itu bisa dihilangkan dari Eropa. Karena mereka nggak senang ada negeri Islam berada di Eropa. Jadi mereka selalu lihat keadaan orang Islam gimana. Nah, suatu itu ingin utusannya. Jadi utusannya terus begitu awal masuk Andalusia, dia mendapati anak kecil tapi pakai baju-baju asal orang Islam yang bisa dengan bahasa kita. Ketika itu dia melihat anak kecil lagi nangis, di tangannya itu ada sebuah busur, sebuah anak panah. Di situ ada 3 ekor burung yang tertancap oleh anak panah. Dia nangis. Kenapa nangis? Terus dia bilang, tadi ada 10 burung hinggap di dahan itu. Mungkin kayak apa ya, daun pohon kelapa itu kan jejer. Saya pengen menyebab 10-10, cuma ada 3. Nah, anak kecil dulu gitu, Masya Allah, azamnya kuat sekali. Sekarang kita sangat mudah untuk menjumpai anak-anak kecil usia-usia sekolah itu yang gak ada tekad untuk belajar. Gak ada niat diingatkan, dikuatkan, gak ngefek. Lebih senang mungkin nanti online atau bagaimana. Nah, anak kecilnya kayak gitu, kaget. Puncanya aja kayak gini, gimana yang dewasa. Kemudian dia masuk pasar. Kita masuk pasar, dia ceritanya mau beli kain. Nah, kita melihat bagaimana sebuah nisar itu ya, mau beli kain jenis tertentu. Ketika sudah didapatkan, dia tanya, ini semeter berapa? Misalnya kalau bahasa kita, semeter 100.000. Ketika mau dibayar, tapi kalau kamu ketemu sebenarnya, kamu akan dapetin kualitas kain yang sama harganya yang murah. Terus dia kesana, mungkin sudah mau balik untuk mendapati. Ternyata benar, kualitas sama tapi harganya lebih murah. Ketika mau dibayar, di 95.000 pesan. Kamu akan dapat harganya sama, tapi kualitasnya lebih bagus. Akhirnya dia ketemu sebelahnya. Dan begitu kok sampai siang. Berarti kok sampai siang, sampai toko tutup. Pasar itu dan orang-orang sama. Itu jam 11 yang masih tutup. Karena mereka bersiapkan untuk sholat zuhur. Mereka bersiapkan untuk sholat zuhur. Nah ini Masya Allah, mereka itu ikhtarnya benar-benar. Nah ini kadang kita perlu latihan. Ikhtar yang gak boleh kan hanya jalan dalam ibadah aja. Buru-buru ada betul sama sholat zuhur. Tapi kalau dalam masalah mu'amal harus kita. Nah, dulu itu saya waktu masih kecil, kadang masih baper sih. Ketika mau beli baju, di toko baju itu kan di pasar, diturunin gitu kan. Dia cakap di depan, ini ngeliat juga banget. Ini ngeliat juga banget, mungkin karena masih kecil. Dan nanti juga ada duit waktu itu, maksudnya. Tak bayar, siapa tak bayar. Operasi kan tahun-tahun biasa. Itu tiba-tiba yang punya toko itu diambil tiba-tiba karena ada yang suka. Bapak-bapak, ini mana? Ternyata dia suka kecobaan itu. Terus hanya dikasih yang lain. Nah ini kadang ya ada istilah ifal ya. Wastina il ma'ruf, dan kita harus melakukan hal yang ma'ruf. Ini kalau punya duit berarti sedekah, infak, dan lain-lain. Fa'inna sakha akhlakul anbiya, karena sifat dermawan itu
itu adalah akhlak orang Nabi. Wa huwa aslun min usulin najah, dan dia itu adalah inti dari inti-inti keselamatan. Masya Allah. Mungkin kalau kita dengar cerita Adi bin Hatim, Adi bin Hatim itu orang paling dermawan setanah Arab. Padahal orang Arab itu dermawannya luar biasa, secara umum dermawannya luar biasa. Nah, bahkan kedermawan Adi bin Hatim itu sampai terkenal Persia dan top. Nah, sebelumnya Ustaz itu sampai ngobrolnya sama Adi bin Hatim, anaknya dikasih nama Adi Al-Hatim. Adi Al-Hatim sampai sebegitunya panggilnya Adi. Jadi kalau ada orang-orang Indonesia namanya Adi, itu nama sahabat Adi Al-Hatim. Itu raja Arab tapi Nasrani. Terus kemudian dengar Islam, nemuin Rasulullah, pengen melihat Muhammad itu seperti apa. Benar nggak seperti yang disebutkan di Injilnya mereka? Masya Allah, ternyata mendapati hal yang seperti yang dikabarkan. Bahkan kata Adi bin Hatim, saya belum pernah melihat orang yang berdermawan lebih Rasul lebih dari itu. Dermawan, kata dia menginfakkan hartanya, dia takut miskin. Ada kalimat dia takut miskin itu apa ya? Nah, itu kayak apa? Nah, di kita juga ada satu ustaz. Nah, ustaz yang saya kenal ya, ustaz yang lain kan tahu banget. Ya, karena satu komunitas. Ustaz Haris itu diceritakan oleh Ustaz Amir Taufik. Nah, Ustaz Amir Taufik itu cerita. Jadi sanadnya masih hidup semua, itu bisa kolsek. Nah, jadi kata Ustaz Amir Taufik itu, di suatu cerita, Ustaz Amir Taufik itu lagi ngisi di sebuah masjid. Ternyata masjidnya baru selesai dibangun. Masya Allah, dia mungkin melihat masjid yang bagus, tiba-tiba takbirnya itu mengunggu. Ini hutang apa? Kita sekarang itu nyicil hutang. Nggak ngerti loh gimana bertakbir masih bisa hutang. Kemudian kan cepat jadi, nanti kita tinggal mikir bayar hutang aja. Nah, begitu dengar itu langsung selesai pengajian, kunci motornya dikasihkan. Coba dijual aja motornya, dikasihkan, terus habis itu dia pulang naik bis. Masya Allah, zaman itu naik bis luar biasa. Nah, ini namanya ini Safa, dermawan, infak, ithar, dan sebagainya. Kala dia berkata, kala Jibril alaihi salam. Tapi kalau ada insya Allah kayak gitu pak. Jadi jangan nah, bahwa beliau berkata, kala Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril berkata, kala Allah azza wa jalla, Allah SWT berfirman. Tapi sekali lagi hadis kunci ini atau firman Allah ini itu dhaif. Nah, sudah tak cek di bawah ada catatan kakinya dhaif. Tapi kan apa mungkin secara makna soal mungkin Allah berfirman, al-islamu dinun irtadhaitu nafsi. Agama Islam itu adalah agama yang aku ridho atasnya untuk diriku. Maksudnya ini agama ridho. Kalau bukan Islam, mana dan itu. Nah, inna dina indallahi al-islam. Jadi secara makna soal ini, walaupun hadis ini diperdebatkan, walan yuslihu illa sahab. Dan gak ada yang bisa benar Islam kecuali orang-orang yang dermawan. Sahab itu dermawan banget. Nah, orang-orang dermawan, kalau satu orang sahi, satu orang namanya sahi. Wah, husnul khuluq. Tapi kalau karim itu sedikit beda ya. Karim itu dermawan tapi juga mulia. Nanti juga luhur. Makanya salah satu asma'ul itu karim, bukan sahi. Kalau kita, kalau maksudnya kalau seorang muslim namanya sahi. Kalau karim, tidak apa-apa. Misalnya nama karim tidak apa-apa. Kalau memang dia itu sisi, ada sisi lain itu dia mulia. Tapi dunia bahasa Arab ini kenalan sedikit. Karim itu orang yang dermawan. Kemarin dermawan, sekarang dermawan, besok dermawan. Tapi kalau kita diginikan, insyaAllah, antar karim, harusnya tersinggung. Antar karim, kamu dermawan, kapan itu? Hari ini. Kemarin pelit, malam besok pelit lagi. Hari lagi itu kan harusnya tersinggung. Wa husnul khuluq. Wa husnul khuluq, dan orang yang memiliki akhlak yang baik, fa'akrimuhu bima ma'asahitumu.
Kalau kalian mendapati orang kok dermawan, terus akhlaknya baik, maka muliakanlah dia selama kalian berteman sama dia, selama masih punya temannya gitu, muliakan. Berarti ada sisi plusnya yang kita muliakan, yang belum langit. Tapi sekali lagi hadis ini diperdebatkan riwayatnya darul ini. Nah, ini syaratnya poin menurut Al-Imam Al-Iraqi Ibnu Jauzi mengulangkan beliau, orang yang agak keras sedikit, dia menambah di sini dalam Al-Mubu'an dan sedis palsu. Sekarang kau nambah? Nah, tentang yang tiba ini terserah. Nah, lanjut lagi. Kala, nah, dia masih mengatakan lagi, tajafu an durui as-sahi. Kalian kalau orang-orang dermawan kok melakukan kesalahan kepada kalian, tajafu, tajafu itu artinya udah lewatin aja. Nah, enggak ada yang baca maafkan. Kalau dia pas melakukan kesalahan sama kamu, segera maafkan, segera maafkan, enggak usah terus dibikin perhitungan, enggak usah terus. Kenapa? Innallaha akhidun biyadihi kullu ma'af. Asal sebenarnya Allah itu langsung ngambil tangannya gini. Nah, ketika dia lagi terpleset. Jadi kalau orang dibangun terpleset, segera Allah tolongin. Nah, demikian juga kita diperintahkan kalau dia kalau lagi salah sama kita, orang dermawan terus akhlaknya baik, kok ada terlinjirnya langsung dimaafkan, nggak usah diantar, nah, nggak usah diantar. Nah, wallahu ta'ala. Tapi lanjut lagi bahwa hadithin akhar sedikit lagi ya, al-jannatu daru al-askhiya. Surga itu dalam hadis yang lain ya disebutkan bahwa itu surga tempatnya orang-orang yang dermawan. Wa ma jabana waliyullahi illa ala sarab. Jadi Allah itu jabal itu lupa. Nah, intinya kita lewat dulu yang sempat tadi kita tak buka kamu sempat ya. Dan lewat dulu ya. Coba lewat sempat. Sen. Ya. Lewat dulu ya. Nah, Jibriliyah itu kalau Jibriliyah itu tahu sifat yang memang sudah mendarat mendaki. Mungkin coba juga artinya itu. Nah, jadi Allah itu di antara sifatnya. Enggak masih. Dan enggak cari lagi enggak masih. Sempat deh, kalau Jibriliyah ini sempat udah lagi udah lewat. Tapi satu lagi aja. Wa anna nasir Rasulullah anhu kala ada sahabat mulia Nasir Malik Rasulullah anhu bahwa beliau berkata Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda inna budala ummati. Sebenarnya orang-orang dermawan dari umat itu lam yadkhulu al-jannata bi ibadatin wala bi siyam. Nah, mereka masuk surga bukan karena ibadahnya atau bukan sebab puasanya, walakin dakhuluha bisakati nafsi. Tapi mereka masuk surga gara-gara sifat dermawannya. Allah taala mungkin kisah anjing itu yang dikasih minum oleh seorang pelacur. Wassalamu sadaq. Dan dada yang selamat. Maksudnya dia enggak punya sifat buruk. Memang harus dipikir satu-satu. Wa nasihil muslimin, dia enggak pelit untuk menasihati sama muslim. Ini seperti di hadis Arba'in Nawawi gitu. Gimana begitu? Ad-dinu an-nasihah. Agama itu ya nasihat. Hukum nasihat itu apa? Teman-teman sekalian, ada teman kita salah, kita menasihati dia, hukumnya apa? Jadi, hukumnya sunnah, kata para ulama, sama ada sepakat. Tapi kalau dia datang minta nasihat apa kita, hukumnya apa kita bisa nasihat? Wajib, tak boleh. Nah, wafi hadithin akhara di hadis yang lain, ada yang ikut istilah ma'ruf. Kalian harus berlaku ma'ruf umum ya, dermawan dan sebagainya, pokoknya kebaikan itu ma'ruf, fa'in tanggungan na'u masalnya suruh. Sifatnya ma'ruf itu mampu untuk mencegah kita dari mati yang buruk. Nah, berarti dari sukun khatimah, pasti khusunah khatimah kalau orang-orang yang selalu berbuat baik. Terakhir, wabala Ibnu Sammah, ini kayaknya udah tak cek, dia itu tabi-tabi Ibnu Sammah, teman terkenal orang-orang Zuhud.
Sama, kalau sama pakai ikan, sama pakai apa? Tukang ikan ya. Tukang ikan, bapaknya tukang ikan. Kalau biasa bapaknya tukang ikan, anaknya jadi ulama. Nanti Allah tahu sekali ya. Nah, terserah Allah, mungkin dia gini, terserah Allah. Hajibu memangnya syariah atau malik memalik sehidang sama orang-orang yang di budak-budak dari hartanya. Malik itu arti umumnya budak, tapi arti khususnya itu budak yang arah dari Eropa atau lebih tepatnya itu dari arah-arah Turki itu loh. Turki itu bukan negara Turki ya, ras Turki itu loh, yang orang-orang Azerbaijan, Tajikistan, orang-orang daerah sana, orang Uyghur itu dulu kita pada berbudak dari sana ya. Ini bukannya Eropa tapi sipit-sipit gitu. Nah, itu rupa Raja Abdul Malik bin Marwan, menjadi dulu kata banyak dzawaj itu berbahaya. Kalau pengen bersenang-senang dengan perempuan, maka hendaknya dia nikah dengan al berbahaya. Orang barbar itu mana? Orang barbar itu, orang barbar itu dua negeri, negeri besar itu Maroko, Aljazair, Tunisia, India. Kalau pengen anak nikah sama siapa? Kalau pengen keturunan nikah sama siapa? Ada lupa kalau banyak itu. Mari kita cari lagi. Nah, kenapa? Berarti dia beli budak-budak ini untuk senang-senang. Kayfala yashtari al-ahrar bi ma'ruf. Kenapa dia tidak membeli orang-orang merdeka itu dengan sifat baiknya? Nah, kalau istilah kita ini apa ya? Saya lupa istilah Jawanya itu dengan sifat dermawan. Maka kita sedang memagari rumah kita. Kenapa? Kalau ada orang jahat sama kita pasti tetangga-tetangga kita akan bilang kita uang-uang karena tapi berarti barangnya itu sebesar terakhir lupa itu tapi artinya Jabal, kalau Jabal itu kalau Jabal itu cuma lupa sih tapi besok disitu kita akan membahas terkait kisah-kisah orang-orang yang dermawan biar kita tahu biar kita makin terdorong untuk menjadi orang yang dermawan seperti junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan saya enggak pernah mendapati satu cerita pun ada seorang sahabat yang pelit. Jika ada palsu, jika ada cerita itu palsu. Saya belum mendapati satu cerita pun seorang sahabat yang pelit. Tapi kalau benar sampai sini mungkin kita tutup pertemuan kita dengan bacaan doa kita Al-Fatihah. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subuhnya maju Mas Rizky. Subuhnya maju. Nanti kita pesan lagi. Mudah-mudahan insya Allah ya.